KKM Desa. Jadi kami gabungan dari 3 posko KKN IAIN Salah 3 yang ditempatkan di Desa Bateh. Ide kita berasal dari kita KKN dan juga Bapak DPL. Ini adalah merupakan salah satu program unggulan dari KKN kita. Hanya masyarakat di sini bisa lebih mandiri dan lebih kreatif lagi, sehingga menjadikan masyarakat Desa Bateh itu maju. Kita dari KWT, Kelompok Wanita Tani Beningan, ini terima kasih sekali sehingga kami ada inovasi yang lebih beton kok bisa jadi tempe. Dan, kami dari masyarakat di Desa Bateh ini lebih karena mudah cara membuatnya, kemudian bahannya juga mudah. Ini mudah-mudahan dari KWT dapat mengembangkan, kemudian dapat untuk penambahan modal. Untuk KKN, terutama yang dari IAIN, ini yang baru ada di Desa Bateh, yang jelas bisa membantu masyarakat yang ada di Desa Bateh, terutama dalam hal pendidikan untuk anak-anak TPA, karena di sini sudah ada TK, ada PAUD, jadi juga sangat membantu. Dan kebetulan ini juga ada semacam pelatihan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN, yang intinya nanti bisa untuk meningkatkan perekonomian warga di masyarakat Desa Bateh. Masyarakat Desa Bateh dengan adanya KKN Desa Bateh ini yang pasti bisa untuk dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga di masyarakat Desa Bateh. Nyambut anak-anak kami di sini di Desa Bateh untuk menjalankan salah satu yang menjadi kewajiban mereka untuk salah satu rangkaian dari proses penyelesaian studi. Universitas Akademika menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh penggawa Desa Bateh yang telah menerima kehadiran kami dengan sebaik-baiknya, dengan para mahasiswa dan juga para dosennya. Seperti Pak Budiono ini salah satu dosen kami yang sangat kreatif dan inovatif. Jadi ada saja yang buat ini kan. Dan kemudian tidak untuk dirinya sendiri, tapi mau berbagi dengan yang lain, karena memang berbagi itu bagian daripada ajaran Islam, harus sharing dan caring. Jadi apa yang kita punya, apakah berupa ilmu pengetahuan termasuk juga keterampilan, itu harus dibagi kepada siapapun yang membutuhkan. Kami menyambut sangat baik kegiatan semacam ini, karena kegiatan semacam ini bukan semata-mata refleksi bahwa kita adalah sebuah perguruan tinggi yang hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan dari kelas. Tapi kita bisa juga berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat umum, dan sekaligus juga masyarakat umum tempat kita ber-KKN itu menjadi sumber belajar bagi mahasiswa. Oleh karena itu kami berharap dengan KKN ini yang akan kita tetap pertahankan pada tahun-tahun berikutnya, karena dengan KKN kita sungguhnya bisa saling mengisi dan saling melengkapi antara komunitas perguruan tinggi sebagai masyarakat ilmiah dengan masyarakat umum, yang kita bisa saling memberikan take and give. Jadi pengetahuan yang kita peroleh, keterampilan yang kita peroleh bisa kita bagikan kepada mereka, sekaligus juga kita belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang berkembang pada masyarakat umum.